PRANOTO Production. Oke guys, welcome back to our channel yang tercinta, yang terheboh, terhits sejakan raya di Sydney, oke? Okay? Dingin banget kan ya? Dingin ya, luar biasa. Kita salah hari kayaknya guys, tapi kita semua lakukan semua buat Anda. Demi subscriber PRANOTO demi Production. Oke, gue ingetin sebelum kita mulai video kita tentang apa hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Sekali lagi, klik, klik, dan klik sebanyak-banyaknya. Kalau nggak klik kali ini, kenapa? Kalau nggak klik kali ini, bintitan. Oh, no! Ya, hadir lagi bareng gue dan Renny di sini menemani kalian di Bondi Beach ini. Kali ini kita mau ngapain, Ren? Kita bakalan lihat sculpture by the sea. Wah, apa itu ya? Apa sih? Penasaran apa? Kan ya. Semua? Yuk, ikut kita yuk! Ikutin kita. Jadi sculpture by the sea itu acara tahunannya di Sydney yang berada di Bondi Beach, di mana kita bisa melihat pameran patung di tempat yang nggak biasa, yaitu di beach, which is luar biasa banget. Jadi sepanjang Bondi Beach, Tamarama Beach, kita melihat banyak patung dari banyak seniman-seniman yang tiap tahun tuh bakal ganti. Dan salah satu karyanya ini guys, salah, yang ini. Daerah sana ya pastinya ya? Daerah sana, which is agak jauh. Jadi kita jauh perlu jalan. Perlu jalan? Iya yeah. Jalan ke gunung, mendaki lembah. Kita bakalan datangin salah satu patung yang unik banget. Khasnya sculpture by the sea this year. Ada orang mirip gua mungkin. Atau mirip yang ngamerain. Ngamerain. Oke, mau tahu gimana bagusnya itu patung? Kita lihat aja. Wah guys, di sebelahku ini keren banget karya seninya. Lo kita lihat banyak kucing-kucing hitam. Ada juga satu gede banget kucing betina. Ya, kita di sini udah ada salah satu spot yang sangat menarik buat kita review. Ini salah satunya adalah miniatur kota Sydney yang diciptakan oleh seorang bernama Barbara Licia. Nah, Barbara Licia ini menciptakan sebuah miniatur kota Sydney yang terbuat dari kawat, dan kita bisa lihat di sini ada Harbour Bridge, ada Sydney Tower, ada gedung-gedung yang ada di kota Sydney. Ini salah satu yang dari tadi banyak dilihat orang, sangat menarik banget, sangat kreatif. Ciao, kita ke tempat selanjutnya. Gajah, keren banget guys. Tapi sayangnya nggak bisa ditunggangin, padahal tadinya pengen naik. Terus, badak bercula dua di Sumatera. Apapun itulah guys. Terus ini ada hippo. Hippo? Bahasa Indonesia. Hippo? Bahasa Indonesianya apa? Kudanil, Pak. Kudanil. Terus sini. Nah ini? Ini paman aku. Bukan, ini superhero kita. Black Panther! Wakanda forever. Akhirnya kita guys mencapai titik patung yang kita cari selama tadi kita jalan. Nyanyinya kenceng banget. Dan ya, di belakang kita ada patung yang sangat terkenal banget yang sekarang lagi ngehit di Instagram, di Insta Story, di Facebook juga. Kita lihat di belakang ada patung orang gendut duduk, lagi duduk nyantai, males gitu. Dan itu adalah puncaknya ya. Salah satu seni yang terkenal banget ya, di yang lagi sculpture by the sea tahun ini. Tahun 2018 ini. Yeah. Nah, kalian lihat kalian di sekeliling kita banyak banget patung-patung yang nggak bisa kita ambil semua gambarnya, tapi kalau kalian mau datang aja langsung ke sini. Di mana, Ren? Di Bondi Beach, Tamarama Beach. Nah, dan acaranya kan tanggal 4 November itu terakhir. Iya, sayang banget ya. Jadi sebelum acaranya habis, mending kalian langsung datang aja. Dan kalian bisa jalan kayak sekitar 1 kiloan untuk melihat patung-patung yang ada di acara. Terus satu lagi, jangan datang ke sini waktu anginnya kenceng ya. Kayak kita sekarang nih, makanya kameranya sedikit-sedikit goyang. Suaranya juga begup-begup. Iya, datangnya waktu udaranya cerah. Oke okay guys, sekian video dari kita dari Bondi untuk Sculpture by the Sea tahun 2018. Semoga video ini bisa berfaedah. Faedahnya apa ya? Oke, semoga video ini bisa membantu kalian, membuat kalian tertawa.
membuat kalian terpingkal-pingkal dan membuat kalian datang ke Bondi Beach karena kita promosi Sydney. Tapi gak dibayar. Oke, okay, sebelum berpisah jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dukungan kalian kita perlukan banget buat supaya kita gak tereliminasi ya. Supaya kita bisa terus upload video-video yang menarik, yang bisa bikin kalian tertawa, bisa bikin kalian menangis. Yang luar biasa. Menangis yang juga. Keren banget. Menangis gak ada followers. Oke, okay, jangan lupa subscribe sekarang. Kalau kalian belum subscribe, subscribe tombol di bawah, subscribe dan jangan lupa jangan lupa follow kita juga dong. Follow Instagram kita di RENNY91 dan Sigit Edi Pranoto. Tia dan videographer kita ASTRI256. Sekian video kita dari Bondi. Anginnya kenceng banget guys. Kita udahan dulu ya. Sampai ketemu. See you in the next video. Bye bye. Bye.